Kali ini aku mau ngajak teman-teman ke Honginji. Nah, di sini ada dua area sekarang gitu. Kita ada di sini, ini ada jalur lurus. Di sana juga ada jalur yang agak ekstrim. Nah, kita lewatnya ke sana. Di sini ramai banget, guys. Ikuti kita ya. Yuk. Di sini juga ada es krim. Di ini area pertama kita lewat jalur es krim. Nah, kita ke Hongyip atau Sweet Comfort. Nah, ramai banget ya. Ini yang jalur es krim. Sekitar 3-4. Kira-kira masih berapa waktu lagi ya? 30 menit. 30 menit lagi, guys. Semangat. Siapa itu? Belum begitu merah. Tapi katanya yang merah ke depan dulu. Ini satu. Ini rest area lagi. Oh, ternyata yang banyak di sini, guys. Situ. Kita ke situ yuk. Yang ramai itu sebelah sini. Nah, seperti ya. Thank you.
Sekarang kita pulang naik. Yang merah itu yang di sana tadi, yang sini enggak begitu merah. Kita putus sama teman-teman yang belum ketemu, jadi kita naik dulu. Teman dia merak yang cunwan ke, muka gunung ke ya, nak ketek-ketek ke, hubur-hubur ketek ke. Tidak. Wah, rame ya. Kesek vulkanis, yud, bumi, merah. Tapi kan tak tekan dua. Ya, tengah-tengah ya balik. Semakin siang, gak? Sonanya Hongyip atau daun merah. Kalau kita bangun ini paling tidak jam 9 lu, aku sempat tuh. Aku ke jam 9 sih. Tarik selimut. Paling orang setengah 11 kita. Halo guys, kita habis dari Hong Yip. Hong Yip letaknya di Longping. Longping sebelah mana ya? Aku tahu. Longping SB2. Taitam Trail. Taitong. Lumayan asik gitu guys. Dapat apa aja? Soalnya dapat apa aja. Oh, dapat foto selfie yang sungguh sangat bagus sekali. Sampai 2 roll, guys. Nah, terus tempatnya asik, banyak pengunjungnya. Ramai. Jadi enggak rugi datang ke sini. Di sana ada warung soto Badar sama sate, warung rawon. Tapi halo dulu ya. Pokoknya enggak rugi, guys, kalau kita ke sini, guys. Dijamin kesel, mantep pol. Kesel tapi asik. Kita jalan sehat ya. Gimana mbak? Sehat itu mahal. Jalannya? Oh, jalan naik? Enggak, atau jalannya terlalu naik atau gimana gitu? Datar guys. Aspal. Datar. Enggak naik. Jalannya bergejala kayak hatinya dia. Jalannya lawak, guys. Bisa. Putih alis kayak pupunya Mbak Pur. Hilang satu lagi. Happy bolang sambil olahraga kaki. Tapi jangan lupa kalau mau kesini sarapan dulu, guys. Nanti biar enggak semak kalau jalan. Gontrolnya jangan lupa. Soalnya ini pasukan Wani Peri Betinue, guys. Wani Peri Betinue. Jangan lupa bawa bekal ya. Atau sarapan dulu dari atau rumah. Air minum gitu. Yang lebih banyak. Bawa air minum. Ada toiletnya, guys. Kalau kamu kepengen kencing, enggak usah ragu. Enggak usah takut ya. Karena ada toiletnya di sini, lumayan antri. Minggir, soalnya banyak. Nah, apalagi pas hari-hari besar gini, banyak sekali orang. Ada mobil. Oke teman-teman, sekian video dari aku hari ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan
sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.